Assalamualaikum. Hi students, how are you? I hope you are fine. In this moment, we will learn grammar. Kita akan belajar tentang grammar. About to be, tentang to be. Okay, let's see this video carefully. Okay, I will explain about to be. Saya akan menjelaskan tentang to be. To be is a complement of the subject. To be adalah pelengkap dari subject. To be yang terdiri dari is, am, dan are memiliki makna atau arti adalah. Atau bisa jadi to be sendiri tidak memiliki makna. Table of usage to be. Berikut adalah tabel penggunaan to be. Coba kita perhatikan baik-baik ya, Nana. Di situ ada subjects, kemudian ada present dan juga past ya. Jadi ada penggunaan to be dalam kalimat present yaitu yang waktu sekarang dan past waktu yang lampau. Di sini Bu Lulu akan menjelaskan penggunaan to be yang present, bukan yang past ya, karena nanti yang past akan kita pelajari di kelas 8. Oke, kita lanjutkan. Dalam menggunakan to be, kita harus memperhatikan subjeknya ya. Kita perhatikan kolom yang pertama, subject I, saya. Maka to be yang digunakan adalah am, menjadi I am. Kemudian jika subjeknya you, kamu, maka to be yang digunakan adalah are, you are. Kemudian subjeknya they, mereka, maka yang digunakan to be adalah are, menjadi they are. Jika subjeknya we, kita atau kami, maka to be yang digunakan adalah are, menjadi we are. Jika subjeknya he, dia laki-laki, maka to be yang digunakan adalah is. Dan jika subjeknya she, dia perempuan, maka to be yang digunakan adalah is, menjadi she is. Dan yang terakhir, it, itu untuk kata benda atau selain manusia, maka to be yang digunakan adalah is ya. Dipelajari dan kalau bisa dihafalkan. Table. To be in sentences. Penggunaan to be dalam kalimat. Ada tiga macam penggunaan to be dalam kalimat. Yang pertama, A, as a conjunction between subject and noun, yaitu sebagai penghubung antara subject dan kata benda atau noun. Pattern rumusnya, subject plus to be plus noun atau kata benda. For the example, contohnya, he is a football player. Dia adalah seorang pemain sepak bola. Contoh yang kedua, it is a cat. Itu adalah seekor kucing. B, as a conjunction between subject and adjective. Fungsi to be yang kedua yaitu sebagai penghubung antara subject dan adjective atau kata sifat. Pattern rumusnya subject plus to be plus adjective atau kata sifat. Example, contohnya, he is smart. Dia pandai. He sebagai subject, is sebagai to be, and smart sebagai adjective atau kata sifat. Kemudian contoh yang kedua, she is kind. Dia baik hati.
She sebagai subject, is sebagai to be, dan kind sebagai adjective atau kata sifat. Kind di sini berarti C, as a conjunction between subject and adverb of time or place. Jadi, fungsi to be yang terakhir yaitu sebagai penghubung antara subject dan keterangan tempat atau keterangan waktu. Pattern, rumusnya subject plus to be plus adverb of place or adverb of time. Example, contohnya, she is at the park. Dia perempuan ya, berada di taman. She sebagai subject, is sebagai to be, at the park sebagai adverb of place. Contoh yang kedua, he is at the hospital. Dia berada di rumah sakit. He sebagai subject, is sebagai to be. Coba perhatikan kalimat berikut ini. We are happy at SMP Unggulan Alfalah Buduran. SMP Unggulan Alfalah is not very big, but it is Islamic school. This school is the best in town. Oke, dulu artikan ya. Kami bahagia di SMP Unggulan Alfalah Buduran. SMP Unggulan Alfalah tidak sangat besar, tetapi itu sekolah Islam. Sekolah ini adalah sekolah yang terbaik di kota. Coba perhatikan underline word-nya. Kata yang garis bawah, we, disitu ada kata kami atau kita, maka subjeknya, maka to be-nya yaitu are. Kemudian, SMP Unggulan Alfalah is not very big, is, karena menerangkan sekolahnya, jadi menggunakan is to be-nya. Kemudian ada lagi, it is Islamic school. It, maka to be-nya is, ya. Itu adalah sekolah Islam, ya, bukan manusia, menerangkan sekolahnya, jadi menggunakan it. Kemudian yang terakhir, this school, sekolah ini, jadi to be-nya menggunakan is. This school is the best in, ya, sudah paham ya, anak-anak.